Para mahasiswa, bersua kembali dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang melalui saluran TV ET, TV Kebanggaan Para Mahasiswa. Saya Profesor Dr. Elmanto S.Pd. Ebum mengajak Anda untuk berpikir sehat dan berpikir positif serta rajin beribadah demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Pertemuan ini kita akan membahas topik bentuk-bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Para mahasiswa, ikutilah uraian berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membicarakan bentuk korespondensi bunyi antar bahasa untuk penentuan kata kerabat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bentuk korespondensi bunyi menurut Crowley sebagai dasar untuk penentuan kognat atau kata kerabat. 1. Lenisi atau pelemahan bunyi. 2. Penambahan bunyi. 3. Metathesis atau perubahan bunyi dengan penggantian posisi. 4. Fusi, perubahan bunyi, perubahan dua bunyi menjadi satu bunyi atau bunyi tunggal. Unpacking, perubahan satu bunyi menjadi rangkaian bunyi atau dua bunyi. Yang keenam, vokal breaking, pemecahan satu vokal menjadi dua vokal. Yang ketujuh, asimilasi, perubahan satu bunyi dari dua bunyi berdekatan menjadi sama atau lebih mirip dari salah satunya. Yang kedelapan, disimilasi, perubahan bunyi, perubahan satu bunyi menjadi kurang serupa dengan sejumlah bunyi yang lain atau dua bunyi. Yang kesembilan, abnormal sound change atau perubahan bunyi yang abnormal. Para mahasiswa, berdasarkan bentuk-bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang dijelaskan di atas, berikut ini dapat ditemukan beberapa bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi antar bahasa yang secara umum ada dua kelompok berikut ini. Satu adalah kesamaan bentuk atau bentuk yang sama antar bahasa. Jika terdapat bentuk yang sama antar bahasa yang dibandingkan, maka kata yang demikian itu disebut dengan kognat atau kata kerabat. Yang kedua, kemiripan bentuk atau bentuk yang mirip. Jika terdapat bentuk yang mirip antar dua bahasa yang dibandingkan, maka kata itu patut kita sebut sebagai kata kerabat atau kognat. Jika dapat dijelaskan berdasarkan teori korespondensi bunyi yang dijelaskan sebelumnya. Para mahasiswa, pertama kita jelaskan kesamaan bentuk atau bentuk yang sama antar bahasa yang dibandingkan sebagai kata kerabat. Perbandingan bahasa untuk menentukan kekerabatan bahasa dapat ditemukan pertama kali kesamaan bentuk atau bentuk lingual yang sama untuk semantik leksikal yang sama pula. Bahasa-bahasa yang sekerabat, terutama dengan persentase kekerabatan yang cukup tinggi, sering ditemukan kesamaan bentuk lingual tersebut. Artinya, banyak ditemukan kata-kata
yang sama bentuknya untuk semantik leksikal yang sama. Hal itu tentulah dapat dipastikan sebagai kata kerabat atau kognat. Pada contoh berikut ini, kesamaan bentuk antar bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing banyak ditemukan. Beberapa contoh dapat saya jelaskan, misalnya untuk gloss tangan, baik dalam bahasa Minangkabau maupun dalam bahasa Mandailing juga digunakan kata tangan. Demikian juga kata belok dalam dua bahasa, baik bahasa Minangkabau maupun bahasa Mandailing juga menggunakan bentuk belok. Demikian juga untuk gloss debu, usus, susu, minum, mata, tali, dahan, bunga menggunakan kata yang sama, yakni abu, usus, susu, minum, mata, tali, dahan, bunga. Para mahasiswa, demikian juga pada contoh berikut ini, kata-kata yang lainnya dalam bentuk yang sama, seperti untuk gloss buah, batu, danau, bulan, bintang, angin, api, abu, hari, dan di. Demikian juga kesamaan bentuk bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau. Mari kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat, sehingga dapat ditemukan kesamaan bentuk lingual tersebut. Misalnya, untuk gloss usus, minum, menggigit, duduk, menikam, ular, akar, awan, kapan, di, dalam bahasa Kerinci dan dalam bahasa Minangkabau sama-sama menggunakan bentuk kata usus, minum, gigi, duduk, tikam, ular, aka, awan, bilo, di. Demikian juga untuk gloss di dalam, itu apa, dan siapa. Para mahasiswa, selain kesamaan bentuk itu, berikutnya kita bicarakan kemiripan bentuk. Dalam penelitian perbandingan bahasa, untuk menentukan kekerabatan bahasa, selain ditemukan pertama kali kesamaan bentuk atau bentuk lingual yang sama, untuk semantik leksikal yang sama, dapat pula ditemukan kemiripan bentuk. Bahasa-bahasa yang sekerabat, terutama dengan prestasi kekerabatan yang cukup tinggi, sering ditemukan kemiripan bentuk lingual tersebut. Kemiripan bentuk tersebut pada materi ini setidaknya ada 4 macam. 1. Penggantian bunyi atau fonem. 2. Pengurangan bunyi atau fonem. 3. Penambahan bunyi atau fonem. 4. Metathesis. Bentuk penggantian bunyi atau fonem. Mari kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat, sehingga dapat ditemukan bentuk lingual yang berupa penggantian bunyi. Pada contoh berikut ini terjadi penggantian fonem antar bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Untuk gloss jalan, dalam bahasa Minangkabau adalah jalan, sedangkan bahasa pada bahasa Mandailing adalah dalan. Artinya terjadi penggantian fonem J dalam bahasa Minangkabau menjadi fonem D dalam bahasa Mandailing. Demikian juga pada gloss kata kulit, dalam bahasa Minangkabau adalah kuli, sedangkan dalam bahasa Mandailing adalah kulit. Untuk klotal dalam bahasa Minangkabau pada posisi akhir,
diganti dengan fonem T dalam bahasa Mandailing pada posisi akhir. Demikian juga glos hati dalam bahasa Minangkabau adalah ati, sedangkan dalam bahasa Mandailing adalah ate. Dapat dilihat terjadi penggantian fonem I di akhir kata dalam bahasa Minangkabau menjadi fonem E pada akhir kata dalam bahasa Mandailing. Hal ini, penggantian fonem seperti ini dapat Anda lihat untuk glos, darah, rambut, hidung, bapak, menjahit, jarum, mati pada tabel berikut ini. Demikian juga penggantian fonem dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing juga dapat Anda lihat pada tabel berikut ini untuk glos, membela, tajam, bekerja, menanam, terbang, tikus, lemak, ular, nyamuk, busuk, dan sebagainya. Demikian juga pada tabel berikut ini, Anda dapat melihat penggantian fonem bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing untuk glos, tanah, air, laut, langit, hujan, berat, besar, tipis, jahat, tahun. Berikutnya, mari kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat sehingga dapat ditemukan bentuk korespondensi bunyi berupa penggantian bunyi atau fonem tersebut. Contoh penggantian fonem bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Untuk glos kaki, dalam bahasa Kerinci adalah kakai, sedangkan dalam bahasa Minangkabau adalah kaki. Jadi, terdapat pergantian. Vokal rangkap I dalam bahasa Kerinci pada posisi akhir menjadi vokal I dalam bahasa Minangkabau pada posisi akhir. Demikian juga dapat Anda lihat secara hati-hati pada glos kata perut, hati, susu, takut, kepala, leher, mulut, gigi, meludah pada tabel berikut ini. Demikian juga pada tabel yang berikut ini juga dapat Anda lihat untuk glos kata mata, bermimpi, berdiri, orang, anak, suami, istri, ibu, bapak, rumah. Dan pada tabel berikut ini, Anda perhatikan untuk glos kata atap, tali, jarum, menembak, membunuh, mati, hidup, memotong, kayu, dan membela. Sedangkan pada tabel berikut ini, dapat Anda bandingkan untuk glos kata tajam, menggali, membeli, membuka, jatuh, anjing, burung, telur, bulu, sayap. Dan pada tabel berikut ini, Anda bandingkan untuk glos kata terbang, tikus, daging, lemak, ekor, cacing, kutu, nyamuk, daun, bunga. Dan pada tabel berikutnya, dapat pula Anda lihat glos kata buah, rumput, tanah, batu, air, mengalir, danau, dan langit. Jadi dapat kita nyatakan, ternyata bentuk yang kedua atau berupa kemiripan bentuk yang berupa penggantian fonem banyak terdapat antar bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau. Para mahasiswa, berikutnya adalah bentuk pengurangan bunyi atau fonem. Selain itu, jika kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing, juga terdapat beberapa bentuk lingual yang memiliki korespondensi bunyi berupa pengurangan bunyi atau fonem. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat, sehingga dapat ditemukan bentuk lingual yang berupa pengurangan bunyi atau fonem. Para mahasiswa, berikutnya dapat Anda lihat contoh pengurangan bunyi atau fonem bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Untuk glos kata lidah dalam bahasa Minangkabau adalah lidah,
dan dalam bahasa Mendeling adalah dila. Kita fokus memperhatikan pada posisi akhir. Dalam bahasa Minangkabau terdapat bunyi atau fonem H, sedangkan pada bahasa Mendeling terdapat fonem zero atau hilang atau kosong. Demikian juga pada gloss kata muntah, dalam bahasa Minangkabau terdapat bunyi atau fonem H, sedangkan pada bahasa Minangkabau terdapat fonem zero atau kosong pada posisi akhir. Para mahasiswa, hal itu dapat juga Anda perhatikan pada gloss kata membunuh tikus tanah pada contoh kedua bahasa tersebut. Pengurangan bunyi atau fonem, mari kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Kerinci dan bahasa Minangkabau. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang kerabat, sehingga dapat pula ditemukan bentuk korespondensi bunyi berupa pengurangan bunyi atau fonem tersebut. Pada tabel berikut ini, Anda dapat melihat gloss kata tahu. Dalam bahasa Kerinci adalah tahau, sedangkan dalam bahasa Minangkabau adalah tahu. Terjadi penghilangan atau pengurangan bunyi H di tengah posisi tengah kata. Demikian juga pada dara, gloss dara adalah dahwa dalam bahasa Kerinci dan dara dalam bahasa Minangkabau. Terjadi penghilangan bunyi H pada tengah kata, posisi tengah kata. Demikian juga Anda dapat memperhatikan pengurangan fonem bahasa Kerinci pada gloss hidung, lidah, muntah, meludah, rumah, membunuh, memilih, dan bertumbuh. Hal itu juga dapat Anda lihat pada tabel berikut ini untuk gloss kata jatuh, hujan, panas, dan tahun. Para mahasiswa, berikutnya adalah penambahan bunyi atau fonem. Korespondensi bunyi dalam bentuk penambahan bunyi atau fonem dapat pula ditemukan dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Mendiling. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat, sehingga dapat ditemukan bentuk lingual yang berupa penambahan bunyi. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk gloss, kata tumpul dalam bahasa Minangkabau adalah maja, sedangkan dalam bahasa Mendeling adalah majal. Terdapat penambahan bunyi dalam bahasa Mendeling, yakni bunyi L atau fonem L di pada posisi akhir kata. Demikian juga Anda bandingkan untuk gloss kata ekor dan air pada tabel berikut. Para mahasiswa, penambahan bunyi atau fonem ini juga dapat kita lihat atau kita bandingkan bentuk lingual antara bahasa Minangkabau dan bahasa Minangkabau. Kedua bahasa ini merupakan bahasa yang sekerabat, sehingga dapat ditemukan pula bentuk korespondensi bunyi berupa penambahan bunyi atau fonem tersebut. Pada tabel berikut ini, dapat kita bandingkan untuk gloss tulang. Dalam bahasa Kerinci adalah tula, sedangkan dalam bahasa Minangkabau adalah tulang. Artinya terdapat penambahan bunyi nasal nge pada posisi akhir dalam bahasa Minangkabau, karena pada bahasa Kerinci pada posisi akhir adalah zero. Demikian juga dapat Anda lihat untuk gloss kata hidung, orang, burung, terbang, buah, bulan, bintang, kuning, malam pada tabel berikut. Para mahasiswa, selain itu, kita dapat juga menemukan bentuk korespondensi yang berupa metathesis. Korespondensi bunyi dalam bentuk metathesis atau penukaran posisi bunyi atau fonem dapat pula ditemukan dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Walaupun
korespondensi bunyi dalam bentuk metathesis atau pelengkapan bunyi fonem jarang ditemukan, bentuk metathesis ini dapat juga terjadi di antara perbandingan bahasa. Pada tabel berikut ini, untuk gloss, kata lidah dalam bahasa Minangkabau adalah di lidah, sedangkan dalam bahasa Mandailing adalah dila. Anda bisa memperhatikan terdapat pergantian posisi fonem L dan D. Pada posisi awal adalah L dalam bahasa Minangkabau, sedangkan pada bahasa Mandailing adalah D. Demikian juga pada posisi tengah fonem D dalam bahasa Minangkabau, sedangkan dalam bahasa Mandailing menjadi bunyi L. Para mahasiswa, perhatikan pula bentuk lingual kosakata dasar bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing di atas dengan seksama. Anda dapat menemukan bentuk korespondensi bunyi berupa metathesis antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing seperti dijelaskan di atas. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni bentuk-bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Saya ajak para mahasiswa untuk menambah wawasan Anda tentang topik ini dengan melalui sumber-sumber lainnya. Para mahasiswa, saya Profesor Dr. Enmanto S.Pd.M. Hum bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.